Pemkab Gianyar menggelar apel Hari Bela Negara ke-71 tahun 2019 yang dirangkai dengan peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 di Lapangan Asina Raya Gianyar. Apel dipimpin oleh Bupati Gianyar Made Mahayastra dan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Gianyar. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Ahmad Jamaluddin, Bupati Mahayastra mengatakan, dewasa ini bangsa Indonesia sama-sama mencermati tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia semakin hari semakin berat dan beragam bentuknya. Sebagaimana yang telah diingatkan oleh Bung Karno, perang modern bukan sekedar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hendaknya ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab aparat TNI Polri saja, tetapi juga kewajiban seluruh komponen bangsa demi kelangsungan hidup dan keutuhan NKRI. Bupati Mahayastra menyampaikan pihak yang berperan dalam membangun ketahanan Indonesia bukan hanya militer, tetapi juga menuntut peran seluruh komponen bangsa demi kelangsungan hidup dan keutuhan NKRI. Semakin beragamnya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi bangsa ini hanya bisa dihadapi dengan keberagaman, keahlian yang saling terkait dan mengisi. Disinilah terletak relevansi tekad bangsa untuk mewujudkan SDM unggul demi kemajuan Indonesia yang dicanangkan sebagai tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia Indonesia yang unggul adalah prasyarat utama untuk mengisi kemerdekaan sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang. Kemerdekaan ini jualah menjadi pedoman untuk melaksanakan bela negara. Aksi nasional bela negara juga melengkapi keahlian SDM bangsa dengan pengamalan nilai-nilai bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan dan keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam aktualisasinya, bela negara harus disesuaikan dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, serta dilandasi sinergi semua pemangku kepentingan, sehingga terwujud kekuatan yang besar untuk mencapai tujuan yang besar pula. Dengan demikian, bela negara bukan hanya menjadi alat untuk menghadapi ancaman yang bersifat potensial maupun aktual, namun juga menjadi alat pencapaian tujuan nasional bangsa dalam jangka panjang yang memerlukan kerja keras serta sinergi bersama secara terus-menerus. Tanpa sikap dan perilaku bela negara, pengelolaan negeri yang besar dan luas dengan sumber daya alamnya yang melimpah tidak akan mencapai keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan oleh seluruh pendahulu bangsa. Penanaman nilai-nilai dasar bela negara harus dilakukan secara terus-menerus kepada seluruh komponen masyarakat dari beragam profesi tanpa memandang usia, suku, agama, dan ras sebagai hak dan kewajiban tiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Bagi yang berbakti dalam birokrasi pemerintahan, teruslah mereformasi diri serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Bagi yang belajar dan mengajar, teruslah meningkatkan kearifan dan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai kebangsaan. Humas Gianyar melaporkan.